ceritanya sebetulnya apa ya? Saya merasa punya hutang sebetulnya dalam 10 tahun ini. Karena saya pertama pameran tahun 2000 saya habis itu pameran kedua 2008 dengan jarak yang rentang panjang tuh 8 tahun. Nah, begitu pameran 2008 itu celotehan teman-teman begitu dibuka pameran itu berceloteh, wah ini nunggu karya seperti ini 10 tahun lagi. Itu terngiang terus gitu loh. Saya merasa punya hutang. Dalam kurun waktu 10 tahun ini harus saya bayar hutang itu. Nah, sebetulnya maunya sih sebetulnya belum ada sampai 10 tahun saya ingin tampilkannya pameran lagi ya. Tapi ya banyak kendala yang nggak bisa untuk seperti itu, banyak tertunda, bahkan saya mencoba untuk membuat setiap hari saya selalu berbuat karya ya, apapun itu bentuknya. Saya simpan, banyak ajakan pameran bareng-bareng dan segala macam. Nah itu yang saya nggak bisa tolak. Dalam artian kalau saya tolak, wah kok sombong, ora gelem melu. Itu satu sisi. Kedua, sementara iki saya mengumpulkan karya untuk, tapi ya itu tadi dicomot lagi. Nah, akhirnya waktu tidak terasa terus jalan, tiba-tiba loh ini hampir 10 tahun ini. Itu perkataan teman-teman tuh masih di sini terus. Ini mau nggak mau harus saya wujudkan apapun yang terjadi gitu. Nah, jadi dalam kurun waktu 10 tahun ini memang tidak semua karya yang saya tampilkan di sini setiap tahunnya ada. Ini saya cuman ngambil dari proses selama itu, cuman saya pilih sendiri yang kategorinya masuk dalam dunia permainan ini. Itu sebetulnya. Jadi dengan event ini saya sudah agak plong ya, saya sudah utangku lunas gitu loh. Walaupun katakanlah saya nggak tahu ke depan ini, saya sendiri nggak tahu saya akan tampil lagi dalam waktu yang panjang atau yang pendek, saya belum tahu. Saya cuman gimana angin aja lah, udah. Gimana air ya ngalir gitu aja seperti itu. Sekarang kan gini, pertanyaannya satu, orang katakanlah dikatakan seniman atau apapun, pasti yang dipertanyakan karyanya apa, karyamu mana. Nah, itu ada rasa tanggung jawab. Kalau katakanlah seseorang sudah diplot sebagai perupa, ya mau nggak mau dia harus menunjukkan iki loh karyaku. Ini karyaku, ya, sebaiknya ya diperlihatkan sama publik semuanya seperti itu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya kan saya cuma mengapresiasi ini karya. Saya cuma butuh apresiasi dari masyarakat gitu, tentang karya ini semua. Jadi yang sudah saya buat ini kan, kalau sekarang katakanlah saya membuat semen saya simpan gitu. Kan masyarakat tidak tahu, publik pun tidak tahu gitu loh. Sajane berkarya ora tuh. Akhirnya kan seperti itu gitu loh. Sebenarnya sangat-sangat simpel dan juga nah, kadang-kadang kan juga ada apa? Misalnya katakanlah saya tidak berkarya sama sekali. Misal tidak berkarya sama sekali. Tapi banyak orang mengenal saya itu berkarya. Tiba-tiba ditanya, "Endi karyamu, aku randu." Itu kan apa, bukan beban gitu loh. Jadi mau nggak mau apapun hasilnya gitu loh. Apapun hasilnya, masalah baik dan tidak baik itu kan relatif ya. Seperti itu. Jadi ya udah, ya seperti ini gitu loh.
Kalau pameran ini sebenarnya ada berapa mereka lain? Ada berapa karya? Kalau dalam sebetulnya nggak banyak sih kalau di jumlah sebetulnya ini yang apa? Yang tema satu deret sampai sini itu sebetulnya cuma satu. Satu karya keseluruhan. Nah, itu. Tapi karena ada pemisah-pemisah untuk spasi ini, akhirnya kan oh ini kategori jadi dihitungnya jadi banyak gitu loh. Tapi ini sebenarnya dalam apa? Kalau kita hitung gitu. Kalau kita hitung ini semua itu ada sekitar 60 Pak. Di bawah 60 gitu. Kalau kita hitung semuanya, tapi kalau kita apa kita potong ini jadi satu itu nggak sampai segitu gitu. Dalam periode berapa ini yang karya-karya ini yang muncul? Yang muncul ya dari era dari 2008 itu. 2008. Dari 2008 sampai 2018. Tapi tidak setiap tahun ada mau perwakilan di karya ini. Memang tidak setiap tahun saya ambil gitu karena ada yang sesi tahun sekian ini nggak masuk gitu. Karena masuk ke dalam permainan di sini gitu. Menurut saya sendiri itu nggak banyak berubah banyak sih. Tapi nggak tahu ya dari publik ya. Tapi kalau saya sendiri nggak. Maksudnya aku terus pengen ngomong apa Mas Ali ini membatasi untuk membuat sesuatu karena terus ini kan munculnya macam-macam nih. Seperti itu juga. Gini loh, saya sebetulnya gini. Saya suka akan bereksperimen. Senang sekali bereksperimen. Jadi apapun sebetulnya bisa dijadikan sebuah karya, apapun itu. Dengan medium apapun. Sekarang katakanlah misalnya yang idealnya misalnya katakanlah aku akan membuat karya nih dengan sudah bagus baiknya aku pakai medium ini seperti itu. Tapi medium itu sulit untuk didapat. Gitu loh. Nah, sementara mood dan emosi saat itu sedang kenceng-kencengnya ya, kenceng. Kita banyak nggak sadar, banyak benda-benda medium di sekitar kita. Kalau mereka bisa ngomong itu, iki aku loh, gawenen, itu loh, bahasa kasarnya seperti itu. Tapi kita kok terlalu jauh sih mencari benda-benda itu gitu. Nah akhirnya banyak yang didapatkan, oh ini bisa nih. Karena saya sering jalan mana tertarik suatu benda ya saya pungut aja. Entah jadinya seperti apa gitu. Kadang ada benda yang tak simpan dulu di rumah. Enggak langsung tak eksekusi. Belum tahu akan jadi apa, tapi itu untuk saya sangat menarik gitu loh. Itu jadi tidak harus, katakanlah tidak harus material itu harus mengada-ada. Itu apalagi sekarang kan katakanlah setelah era kontemporer itu kan kita sudah lepas dari frame. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk menjebol itu semua. Apapun bisa masuk gitu. Karena kan kita cuman memvisualkan benda apapun. Katakanlah kita beli benda di supermarket yang sudah jadi dan segala macam. Kita tinggal mengeksekusi sebetulnya. Itu sudah jadi sebuah karya. Tinggal muatannya apa sebetulnya cuman itu. Simpel sebetulnya. Kenapa kita harus dari nol, harus membuat dari nol. Kalau mungkin belum ada era kontemporer mungkin harus itu gitu loh. Harus begini karena masih dalam kotak. Tapi begitu kita keluar dari kotak, kita lebih leluasa sebetulnya. Ini seniman itu secara artistik atau memaknai benda-benda ini terus ke piye ngono ya? Iya, sebetulnya kita ini ya sebetulnya. Kita kreatif kita sebetulnya untuk mengeksekusi. Oh, ini merespon benda itu sebetulnya. Gitu loh. Wah, ini bisa nih kita respon benda itu.
walaupun kita nggak tahu akan direspon nantinya jadi apa gitu. Nah seperti itu. Ada karya di situ. Saya memungut, memang memungut pas ngobrol-ngobrol di teman atau di satu tempat banyak pot tanaman itu dikasih batu. Jadi, ini batu ini menarik kan gitu. Batu putih itu. Akhirnya iseng saya, cuman iseng aja sebetulnya. Ternyata menjadikan sebuah karya. Saya drawing batu itu semua. Kan di situ ada satu karya yang batu-batu. Nah, itu saya tidak berpikir terlalu jauh harus pakai apa dan pakai apa. Jadi media drawing pun bisa apa saja gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus drawing itu umumnya harus di kertas, tidak sebetulnya. Sementara kalau kita melihat zaman batu dulu, orang drawing di gua-gua, di batu. Itu begitu ada penemuan kertas sebetulnya, baru kan media itu yang disodorkan gitu. Karena ada hubungannya sama industri. Sebetulnya simple sebetulnya, banyak sekali benda-benda yang material yang banyak yang harus bisa kita olah sebetulnya. Nah soal ini Mas, ya di karya-karya Mas Ali Gopal itu memang aku lihat juga seperti banyak mengulang ya dari tahun ini visual wajah itu kan banyak banget nih di sini. Ya. Gimana sih Mas akhirnya? Gini. Ini tentang secara konsisten itu menampilkan itu dengan rupa-rupa bentuk lah, ada yang sketch, ada yang ini apa cat air atau apa ini akrilik semua. Akrilik semua ya, akrilik ada yang memang ada yang ditampilkan secara besar juga. Itu bagaimana sih? Gini, kalau kita bicara masalah wajah, sampai kapanpun karakter wajah itu tidak akan mungkin sirna, gitu loh, nggak akan mungkin habis. Kalau saya mengupas wajah aja, gedung ini penuh dengan wajah sekarang. Itu belum selesai. Ini cuma sebagian ya. Jadi gini, paling mudah gini. Ada orang bertanya, kenapa kok wajah? Terus berapa model? Berapa ratus model ini yang ditampilkan di sini? Nah, itu banyak pertanyaan itu. Tapi saya bertanya balik bagi si penanya. Sekarang saya tanya sama sampean. Kalau bangun tidur, itu sadar dan tidak sadar, itu pasti akan dilakukan apa? Ketemu belum jawabannya? Dia merasakan nggak itu? Kalau bangun tidur itu pasti aja. Itu bahkan sehari bisa berapa kali mereka melakukan itu tentang wajah, ya. Bercermin. Nah, sekarang bercermin di depan cermin yang diam statis. Dalam berapa detik karakter wajah itu muncul? Berapa? Nah, itu baru yang statis. Kalau cerminnya itu bergerak, contohnya misalnya baskom kita kasih air, tenang tuh air itu, kita bercermin di air itu, goyangkan sedikit aja, berapa ratus itu karakter akan muncul. Begitu kita bercermin waktu senang, berapa karakter senang itu muncul. Begitu sedih, berapa karakter itu muncul. Kita marah, berapa karakter? Nah, ini sebetulnya wajah-wajah di sini semua sebetulnya imaji dari saya ya. Saya mengimajinasikan wajah itu karakternya bermacam-macam. Gitu. Saya banyak ngamati orang kalau pas lagi sendiri duduk di mana. Lihat banyak orang lalu-lalang. Itu banyak cerita di situ. Jadi nama wajah, kenapa harus pakai model sih sebetulnya? Karena yang saya ambil bukan masalah si A dan si B.
tapi di karakter pada umumnya. Gitu loh. Makanya ada ini belum semua saya keluarkan gitu loh. Yang ini. Kenapa tadi juga ada tanya yang besar segala macam. Itu berbeda, akhirnya kan ceritanya jadi berbeda gitu loh. Dia punya problem masing-masing. Kalau di sini kan memang membaca wajah, karakter semua yang akan muncul. Dari senang, sedih, dan segala macam ada, marah, dan apakah sekarang katakanlah marah harus dengan mimik marah? Tidak. Bisa dari garis, bisa dari warna, dan segala macam. Seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang saya sodorkan sebetulnya. Itu nggak akan mungkin habis, walaupun sekarang katakan saya nggak ada, itu terus. Yang lain nggak akan mungkin habis itu aja. Sampai kapanpun, selama kehidupan ini masih ada, itu tidak akan selesai. Itu tidak akan mungkin selesai gitu. Tadi juga mau nyambung ini sebenarnya soal tema juga ya. Yang akhirnya yang muncul di wajah itu mungkin ini salah satu temuan yang kemudian ini jadi nah menurutku sih dari mimik dan sebagainya itu juga bisa banyak memainkan narasi nah, hidup iya. Gitu loh. Jadi kalau di ngomongin soal temanya itu bagaimana? Ya? Nah, temanya kan sebetulnya sangat simpel ya. Kita bermain. Tapi main sendiri itu kan punya tujuan. Selama itu positif, main itu jadi baik. Tapi kalau mainnya tidak positif, kan jadi negatif main. Sekarang dengan tema bermain ini selalu condong masalah anak-anak. Tapi bukan itu sebetulnya. Setiap hari kita hidup bermain. Kita tanpa disadari. Kita bermain setiap hari. Nah sekarang ambil contoh paling mudah misalnya. Tiba-tiba dia menyapa teman-temannya ya. Yang mau pergi misalnya. Mau kemana? Main. Apa musik main kemana kan tidak perlu ditanya sampai lebih. Dengan jawaban itu. Nah, apakah kategori itu masuk ke kategori anak-anak? Tidak. Nah, itu yang aku maksud. Ini bermain. Di sini kita bermain itu bisa. Kita dimainkan, kita mempermainkan. Sangat banyak sekali gitu. Karena yang gini, kita setiap hari hidupnya bermain gitu loh, jadi enggak. Tapi jarang orang berpikir masalah. Kadang hidup tuh serius loh, buat gawe serius aja guyonan. Nah, tapi saya sadarnya gini, kalau kita mau mulai dengan awal dari serius. Kita tidak akan mungkin akan bisa bermain-main. Tapi kalau kita berawal dari kita bermain-main untuk menuju titik serius akan jadi. Nah, sekarang misalnya katakanlah kita lagi diskusi nih, misalnya diskusi dari awal udah serius, terus kita plesetkan untuk bermain, mesin nesu apa? Ini serius loh. Akhirnya kan jawabannya seperti itu. Nah, tapi kalau kita dari awalnya santai aja udah main. Tapi begitu kita menemukan ke titik serius, ini terbawa semua jadi serius. Gitu loh. Itu yang aku maksud. Ini bagian karena setiap hari saya merasakan saya hidup bermain, gitu loh. Aku main-main loh. Karena setiap orang bertanya, agak mas, adolanan.
Saya selalu menjawab seperti itu. Karena bagi saya, kalau saya berawal dari serius, itu sulit untuk mendapatkan titik temu yang saya harapkan gitu. Ya memang semua orang berbeda ya, tapi saya sendiri seperti itu. Jadi banyak juga dengan celotehan kemarin beberapa itu pas bukan. Ini main-main nggak main-main. Nah hal seperti itu. Tapi bagi saya ini main-main. Gitu. Sekarang kan tinggal kita menyikapinya seperti apa. Ini cuma di situ sih sebetulnya. Kalau sekarang katakanlah saya bermain-main yang tidak punya tujuan, mungkin ya wis asal bruk-bruk-bruk selesai gitu loh. Tapi saya bermain yang serius gitu loh. Dalam tanda petik. Serius ini kelabu. Tidak ditonjolkan gitu loh. Cuma shadow. Saya berharap ada interaksi di sini, gitu loh. Jadi sekarang katakanlah ada karya yang sifatnya interaktif gitu. Banyak juga pertanyaan yang apa nggak takut rusak buat karya itu. Itu masuk logis ya, masuk akal lah pertanyaan itu. Tapi bagi saya ya justru ini ya bilang gitu. Apa kalau kita menampilkan karya yang sifatnya interaktif ya sudah harus berani resiko dengan rusak itu tadi gitu. Karena kalau tidak berani ya usah rasa pamer ke wae ya bilang ya itu logis sebetulnya atau masih bisa dibetulkan lagi gitu, kecuali katakanlah ada karya kine interaktif tapi senimannya sudah tidak ada, misalnya karyanya ada terus interaktif, nah itu kan memang perlu ada yang jaga dalam artian, gue nek rusak piye. Tapi kalau untuk saya, selagi senimannya masih ada, kenapa sih? Kan masih ada senimannya, bisa dibenerin gitu loh. Jadi saya nggak terlalu berpikir terlalu jauh gitu. Simpel-simpel aja lah, ngomong benino awal dewe melek. Waktunya istirahat ya tidur terus bangun lagi ya seperti itu aja udah. Mana kemudian ada beberapa pilihan kan, ada beberapa ide di kepala Mas Ali untuk terus lagi sebenarnya cocoknya untuk karya yang macam kayak gini atau akhirnya bikin karya-karya yang kinetik-kinetik gitu itu bagaimana sih membreakdown ide-ide gitu terus pagi cocok dono apa pun juga dalam pola sing secair ya bikin karya gitu. Bikin karya itu sebetulnya kalau untuk saya ngalir gitu aja jadi nggak ada oh ini harus kesini bentuknya ini nggak kesini, jadi ngalir aja, jadi aku pengen gawe iki ya iya. Akhirnya ngalir gitu, jadi nggak ada wow iki kayak apa ya, kayak perpustakaan lah misalnya. Buku-buku ini taruh sini, buku-buku ini taruh sini, buku-buku ini taruh sini. Itu sama sebetulnya dengan, oh nanti ini buat visualnya ini buat ini. Buat... Saya nggak ada seperti itu gitu loh. Jadi terus ngalir weh, aku pengen iki saiki ngene. Terus kadang-kadang belum selesai, aku udah pengen yang lain ya, aku tak tinggal loh. Ngerjain yang lain. Yang ini ada pertanyaannya agak jauh Mas Ali Gopal tuh kalau apa agak jauh ke personal ya Mas ya, dalam lingkup keluarga apa terus sebenarnya kemudian ini terlibat dengan kesenian ini karena berpendidikan di mana gitu. Oke. Keluargaku, orang tuaku militer. Ya, orang tuaku militer. Yang keluarga besar ya, keluarga besar dan juga selalu berpindah. Militer itu selalu. Karena ya. Ya, ada tugas yang harus
tugas, pindah, otomatis keluarga diboyong dan segala macam. Jadi di keluargaku itu tidak semua dilahirkan dalam satu kota, karena orang tuanya selalu pindah-pindah. Kebetulan saya lahir di Bandung kan, pas dapat tugasnya di Bandung, terus akhirnya sampai sekarang orang tua saya menetap di Bandung. Nah, jadi tidak semua gitu. Jadi cuma beberapa dari satu keluarga itu yang lahir di Bandung gitu. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan saya dari kecil suka akan mengeksekusi apapun. Jadi banyak benda di rumah pun saya sering kena marah gitu loh. Saya rusak dibikin yang lain gitu loh. Tuh. Akhirnya saya tertarik dengan dunia seni rupa, terus saya lari ke Jogja untuk, walaupun awal-awal masih nggak boleh dan nggak boleh. Yeah. Ya, orang tua zaman saat itu memang berbeda dengan yang sekarang tuh. Itu yang jadi itu. Akhirnya ya saya turutin dulu, akhirnya sekolah saya berantakan semua. Di Bandung itu berantakan, tapi akhirnya saya mau nggak mau harus keluar dari Bandung. Kayak Jogja, saya masuk seseri. Begitu sekolah, akhirnya orang tua mulai terbuka lah, bisa membaca kesana dan segala macam ya, seperti ini akhirnya, seperti itu. Jadi ya bukan banyak sebetulnya rintangan-rintangan yang saya hadapi itu. Jadi kadang-kadang yang senang merespon itu tadi, wah ini kursi kalau sandarannya saya potong ini lebih menarik, nah seperti itu. Jadi dari kecil udah punya pemikiran kayak gitu-gitu ya? Iya, jadi memang senangnya ya, barang anyar tak rusak angkasannya. Jadi sebenarnya lebih main-main sama objek kalau kayak gitu? Ya awal-awal sih, awal-awal ya. Awal-awalnya seneng, ya itu tadi karena kenakalan saya tadi itu, karena saya setiap hari saya selalu dapat marah, karena selalu merusak gitu loh, merusak seperti itu. Bahkan pernah ya saya dapat marah dan juga pakaian saya semua dibuang sama orang tuaku. Satu lemari, saya cuma punya seragam sekolah tuh. Karena udah nggak layak gitu loh, pengertian mereka gitu loh. Jadi waktu tahun 73 itu baju saya itu banyak paku. Jadi saya sudah ngalami mas, era-era seperti itu sudah ngalami. Jadi melihat anak-anak pang sekarang itu aku udah nggak heran, saya sudah ngalami itu semua. Itu dibuang semua orang. Kebetulan rumah saya yang saya tinggali di Bandung, belakangnya sungai. Nah, seperti itu. Nah, itu satu. Kedua yang lucu lagi. Korden orang tuaku itu tak eksekusi, tak jadikan celana, tak jadikan baju. Bingung mencari kemana ini kordennya, mau diganti, dicari di lemari nggak ada. Begitu nemu di lemari saya, lo kok sudah jadi. Nah itu banyak cerita yang tidak enak sebetulnya. Kok yang lain normal, ini nggak normal, bilangnya gitu. Mungkin kalau keluarga kecil bisa memahami itu ya, tapi karena keluarga besar, saya 9 semua mas, 9, jadi yang 8 ini normal gitu loh,
ini yang satu nggak normal. Akhirnya kan seperti itu, menilai orang tua saya begitu menilainya. Nah itu. Apalagi background-nya sangat kami ya, sangat berbeda maksudnya. Sangat berbeda. Nah, seperti dengan ritme zaman waktu kecil itu, saya masih SD, saya ingat betul itu. Saya masih SD, orang tua saya menjahit toh, bikin baju buat anak-anaknya toh. Saya tuh memaksa, saya juga ingin menjahit. Itu selalu ditentang sama orang. Enggak, kamu enggak boleh jahit. Nanti ya dengan resiko, bahkan jari saya tuh terjahit sendiri. Saya mencoba untuk gimana sih caranya. Nah, begitu saya bisa menggunakan mesin jahit dengan menjahit lurus terus. Nah, mulailah di situ saya mulai tanpa bikin pola dan segala macam, potong-potong, sambung, potong-sambung. Pakai, coba, ya. Wah kurang ini, potong lagi. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi apapun, jadi yang saya tertarik ya pasti saya coba. Gitu. Tapi kalau saya nggak tertarik ya saya lewat gitu aja. Jadi banyak pelajaran-pelajaran itu yang saya mencari sendiri gitu. Karena saya harus mencoba itu. Poinnya cuma itu aja sebetulnya. Kita ngomongin soal ya akhirnya terus kan ya apa teman-teman juga tahu, kita tahu Mas Ali terlibat dalam berbagai proyek, entah itu proyek yang karya bareng, terus kemudian akhirnya proyek yang kemudian berkolaborasi dengan seniman, karya dan sebagainya itu. Bagaimana sih awalnya juga sih? Aku nggak bisa membayangkan terus kemudian ada orang yang masih bisa membagi-bagi antara ini kerjaanku, ini pekerjaan profesional gitu kan. Sebenarnya profesional karena terus ini benar-benar serius ya dua-duanya. Terus kemudian bisa membayangkan bikin karya juga. Terus itu apa mempengaruhi dalam akhirnya kerja-kerja keseniannya Mas. Ya, gini ya. Sebetulnya gini, saya membantu teman-teman dalam istilah bukan ini ya. Saya membantu gitu loh. Jadi memang saya prioritaskan oritas saya atas sebetulnya. Tapi di sini kan saya cuma membantu. Bukan dalam artian terus bantu terus mutlak gitu kan tidak. Karena katakanlah ini sebetulnya dari obrolan sebetulnya. Jadi kan teman-teman, ah aku pengen bikin ini gini-gini. Awalnya seperti itu, pengen bikin ini gini-gini. Ya aku cuman ya eksekusi aja. Kenapa bikin-bikin aja? Bilang. Akhirnya mulailah. Aku diewangi ya. Yo tak ewangi aku bilang. Itu awal-awal seperti itu. Nah, saya sendiri nggak tahu akhirnya. Kok jadi sangat meluas gitu loh. Tapi untuk saya sendiri, selama saya bisa bantu, saya bantu aku bilang. Tapi kalau saya nggak bisa ya, saya mau ngomong apa? Gitu. Akhirnya kan kembali yang barusan dipikir, saya harus mengatur manajemen saya sendiri secara pribadi. Ngerti maksudku? Aku di mana saya harus bantu teman? Dah. Di mana saya harus membantu saya sendiri. Itu yang jadi saya harus mengatur itu semua. Walaupun katakanlah sering berbenturan ya. Begitu saya untuk waktu saya sendiri ada yang minta tolong gitu. Aku tolong diewangi ini. Itu yang saya enggak bisa menolak. Selama saya bisa bantu apa sih masalah ya bilang gitu. Kalau saya bisa memecahkan itu ya saya bantu. Kalau saya nggak, waduh aku raiso tenang. Bukannya menolak sebetulnya, karena saya tidak mampu untuk itu. Nah, tapi kalau saya mampu saya bantu, walaupun ini tak tinggal ya. Nah itu jadi
rentang waktu yang panjang itu aku mengumpulkan gimana aku bisa memamerkan karyaku kalau apa aku nggak nekat kayak gini, waktuku habis gitu. Simpel loh sebetulnya. Saya paling nggak bisa untuk menolak masalahnya itu, karena apa ya? Saya merasakan diri saya sendiri kalau seandainya saya minta tolong orang tiba-tiba ditolak, itu gimana sih rasanya? Tadinya mikirnya Mas Ali kan memang sekarang walaupun base-nya ke Jogja, walaupun tapi memang tidak dari Jogja asli ya, dari Bandung. Yeah. Rata-rata memang banyak teman-teman yang kemudian itu berkumpul, walaupun terus kemudian membantu kan macam-macam kan sebenarnya. Yeah, yeah. Secara khusus, secara apa, nilai pemikiran gitu-gitu juga sih sebenarnya. Tapi mikirnya gitu, apakah memang kemudian ya secara sosial masyarakat di lingkungan seniman itu memang kemudian Jogja itu ya akhirnya terjadi praktek-praktek monopoli sebenarnya. Biasa banget. Ini biasa memang sih. Tapi gini loh, kalau saya dimintai tolong untuk membantu, saya selalu menekankan yang bersangkutan pun terlibat. Karena saya harus tahu, ini kemana tuh karyanya. Karena kan tuh mutlak senimannya. Saya ingin tahu, ini neng di tuh arahnya. Karya ini mau kemana. Akhirnya kan terjadi diskusi ini tuh. Ki loh, aku pengen bikin ini, karyaku seperti ini, bla 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 bla. Akhirnya kan terjadi. Oh, akhirnya aku bisa membaca tuh, oh arahnya ke sini. Gitu loh. Nah, terus, saya berharap walaupun sedikit lah katakanlah si yang punya karya ini, ya melu neng jeruk, biar ada rohnya. Itu betulnya. Jadi bukan sekedar gawe, itu gawe itu ya tanpa dada, bukan itu. Aku selalu soalnya seperti itu. Dan sekarang begini, selama ini saya banyak membantu kawan-kawan ya, itu kan karakternya berbeda-beda semua. Karakter di karya itu kan akan berbeda. Sekarang katakan kalau saya tidak mempelajari karakter mereka, ya karya mereka tidak akan muncul seperti apa rasa mereka. Maksudku tahu nggak? Ya. Ya itu, seperti itu. Jadi bukan sekedar itu tadi, kalau nggak ada interaksi dialog tadi, ini mau kemana sih? Nah saya kan juga harus belajar si seniman A ini karakternya gitu, karya dia sebelumnya dan segala macam. Saya harus tahu betul itu. Gitu. Jadi bukan sekedar saya membantu gitu. Ya itu yang terjadi seperti itu. Karena misalnya katakanlah begitu membantu si A terus pindah ke si B. Kalau saya tidak belajar karakter B, karakter A ini masuk di karakter B. Itu otomatis. Dan selanjutnya akan seperti itu. Nah ini kan yang jadi korban siapa? Bukan saya sebetulnya jadi korban, tapi perupanya sendiri yang jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Dia punya sendiri, dia punya konsep sendiri, punya kekuatan sendiri. Makanya saya selalu, walaupun sebentar atau sithik kuwi yo tetap ngewangi nek. Iya, iya. Gitu loh. Jadi biar roh dia pun ada di situ. Nah, sekarang kan kita saling bantu lah. Gitu. Bukan dalam artian bisnya ya, oh, kowe tak kayak order serabong bukan. Aku malah nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi ini mau kemana sih? Gitu. Jadi begitu kita eksekusi bareng, kan tahu arahnya kemana.
Tapi kalau nggak tahu kan asal eksekusi. Rambungan orang ngene karepku kan repot. Itu loh. Itu banyak kan di situ. Kalau misalnya katakanlah proses sebuah karya itu dengan ada waktu yang sangat panjang, mungkin aku rasa dialog untuk karya itu akan lebih panjang. Tapi rata-rata kan kebanyakan waktunya pendek kan. Pendek. Ya, akhirnya kan jadi memang tercapai, karya itu tercapai semuanya. Tapi kalau waktunya lebih panjang lagi, itu rohnya kan akan lebih masuk sebetulnya. Karena hanya masalah waktu yang durasi itu yang menentukan sebetulnya. Saya lagi karya Mas. Akhirnya Mas yang ngewangi udah juga. Kalau untuk ini ya, kalau untuk kinetiknya memang ada. Ada yang bantu. Karena dari dulu saya selalu bekerja sama dia berdua. Gitu loh. Jadi ya walaupun ini tetap saya membutuhkan dia. Gitu. Karena kita sama-sama pemikiran yang sama, terus solusinya, oh, pandangannya ya banyak untuk ngasih masukan, kadang ya timbal balik lah seperti kalau ambil jalan pintas gini gimana, ambil jalan pintas begini gimana, itu sangat perlu soalnya. Ya lupa tadi mau lihat hampir sama juga sebenarnya pelakuannya akhirnya, maksudnya ya model-model nane juga gotong royong menunggu, sebenarnya pak, ya, partner kan, kayak partner kerja, jadi ya ya itulah, ya jadi guyupnya persaudaraan di sini itu seperti itu. Kadang ya kita nggak meminta tolong aja udah teko. Loh saya wangi. Kadang-kadang suka bingung juga arep ngewangi opo ya. Akhirnya kan seperti itu. Kadang-kadang kan kita berkunjung ketahuan ke kawan yang mau punya event atau apapun juga. Kan juga kalau tidak menawarkan diri kan tidak enak gitu. Secara etika, oh toko-toko wenga. Tapi kalau ada penawaran, kadang-kadang yang punya hajat juga, apa ya yang dia wangi? Kan bingung juga gitu. Tapi paling tidak itu kan ada interaksi, komunikasi yang enak gitu loh. Tidak hanya sekedar datang, terus itu sebetulnya uniknya di Jogja itu. Pengalaman ya, pengalaman. Oh, aku pernah juga membuat seperti itu. Jadi walaupun katakan, oh yang sudah pernah dan bukan itu bukan milikku, katakan. Ngapain aku harus eksekusi sama? Tapi paling tidak aku pernah melakukan itu. Itu feedback positif di situ. Kalau bilang nggak ada, nggak mungkin. Semua pasti ada. Apapun itu, entah besar entah kecil, itu pasti ada. Jadi ya, kalau tanya gini-gini, terus bilang, oh nggak ono. Terus, kok nggak ono, kok dilakok, oke. Okay. Akhirnya kan seperti itu, gitu loh. Dalam karya ini sih, menurutmu paling ke menurutku sih justru berbeda dan prosesnya menarik karya apa sih? Ada ini sebetulnya ini ya ada tiga sosok Rahwana Diraja ini. Ya, aku juga detail ini itu apa? Ini sebetulnya aku dapatkan tema ini sebetulnya kan untuk pertunjukan ini. Ya. Ini kan kostum sebetulnya karya kostum. Dan masih ada lagi, ini pionnya ya, pionnya. Ada di bawah pionnya ini ada sekitar 40 kostum lagi sebetulnya yang berbeda dengan ini. Karena ini karya untuk pertunjukan. Yang menarik dari saya ini, saya mendapatkan tema Rahwana.
Rawane ini selalu segi positifnya nggak pernah ada. Ini kan peran antagonis sebetulnya. Jadi gimana caranya membuat nilai positif Rahwana? Tidak kejelekannya, tapi kebaikannya di mana? Itu yang saya cari, Mas. Saya cari di mana. Akhirnya dengan proses itu tadi ya, saya mencari, membaca tentang Rahwana dan segala macam. Di mana atau sisi baiknya? Yang sampai saat ini tidak pernah dimunculkan di dunia perwayangan. Ternyata ada yang sangat mulia sisi Rahwana. Itu Rahwana menculik Sinta. Itu tidak pernah menjamah Sinta. Dia mau menjamah Sinta kalau Rama sudah hilang dari muka bumi. Entah gimana caranya, dibunuh atau gimana. Baru dia mau menjamah Sinta. Itu sisi baik paling mulia menurut saya loh, dibanding dunia nyata sekarang ini. Nyulik uang ya toh, burung tukang goni harus rusak sih. Kalau ini dia diculik, ditaruh di taman, tidak mau menjamah. Bahkan yang suruh jaga adiknya Rahwana. Itu sisi baik. Makanya di sini akhirnya saya bergelut, gimana memvisualkan itu? Nah, kalau saya membuat kostum secara menjadi Bathara Kala, tetap negatif toh. Nah, akhirnya dibuat yang rodok manis itulah. Itu berat memang. Ini apa? Dapat tema seperti itu abot gitu. Akhirnya ya seperti ini yang terjadi. Ornamen itu kasih dan sebagainya. Apapun istatian itu kayak ini Mas Ali juga. Ya, saya nggak bisa bilang iya dan nggak bisa bilang tidak. Itu di bawah sadar itu ngalir aja. Jadi gini, dulu saya seneng sih masalah bikin ikon-ikon ya, ikon sendiri ya, gawe-gawe lambang-lambang gitu. Jadi itu yang sering tak gabungin. Oh iki katanya iki campur iki enak. Tapi nggak salah juga kalau begitu saya ke daerah lihat etnis mereka, itu pengaruh itu juga ada gitu. Nah, sekarang kan kemarin juga banyak yang bertanya apakah ini menunjukkan etnis suatu bangsa dengan ini. Saya bilang, wah saya nggak tahu itu. Sekarang kalau memang itu betul, tolong yang mana ya? Karena saya tidak mengambil utuh. Sekarang katakanlah di sini ini udah campur aduk gitu loh. Ya Jawa ada, ya udah Indonesia mungkin luar juga ada gitu loh. Jadi enggak. Jadi aku cuman cara visual. Jadi enggak mikir ini kudu harus jadi harus harus pakai motif ini dan ini, enggak, aku enggak berpikir, ngalir aja udah. Jadi kadang-kadang kita bicara visual itu berbeda ya, yang katakanlah yang memang spontan dengan yang berjalan dengan pikiran gitu loh. Nah, wis ngalir-ngalir wae lah, wis ngene-ngene. Enggak harus berpikir iki titiknya di mana ya. Ah, seperti itu kan kadang-kadang kan banyak yang katakanlah mengenyam pendidikan kan harus ini akan bermain gitu loh. Walaupun tangan yang mengerjakannya, tapi langsung dikontrol sama di sini. Di mana nih artisnya aku naruh titik. Tapi kalau ngalir tuh awas apa. Entah apapun nantinya itu mau jadi artistik apa tidak artistik gitu loh.
Tapi kalau kita selalu lewat sini kan ada, jadi kayak ada berhitung, kayak jadi ilmu pasti gitu loh. Ada hitungannya, oh ini harusnya di sini tepatnya. Karena harus tarik garis sekian, wah tambah rumit loh. Akhirnya, seni visual udah bukan jadi seni visual gitu loh. Jadi sekali, jadi matematis banget gitu loh. Semua harus, harus ada hitungannya, sekian kesini, sekian kesitu. Nah, sebetulnya kan kalau kita hubungkan lagi dengan teknik sipil misalnya, kita membuat rancangan gini. Masa bodoh lah rancangan ini, aku pengennya gini. Kalau kita nggak tahu konstruksinya, wis garek. Panggil orang teknik sipil. Aku duwe rancangan iki, tolong hitungke konstruksinya kayak ngopo. Selesai kan sebetulnya. Gitu. Jadi nggak harus syukur-syukur, katakanlah kita membuat itu juga kita membuat konstruksi yang benar gitu loh. Lebih baik sebetulnya. Tapi kalau memang kita tidak mengenal konstruksi, kan ada yang bagian menghitung konstruksi itu. Memang dia sudah bidangnya, dia menghitung berapa beban dan segala macam gitu.